Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Media Indo. Kali ini teman-teman saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara mengganti foto profil pada channel YouTube teman-teman semua. Langkahnya sangat mudah, langsung saja teman-teman. Di sini pastikan teman-teman sudah memiliki channel teman-teman ya. Saya di sini menggunakan browser Mozilla dan di sini sudah saya login. Kemudian tinggal arahkan saja kursornya, kemudian teman-teman tinggal masuk di bagian YouTube Studio. Nah, ketika teman-teman sudah mengarahkan kursor dan masuk di YouTube Studio, teman-teman di sini tidak perlu khawatir atau kebingungan, yaitu langkahnya untuk mengganti logo atau foto profil pada channelnya, yaitu teman-teman tinggal arahkan saja kursor, klik pada logo semula, logo awal di Gmailnya, kemudian teman-teman pilih bagian channel Anda. Maka akan muncul tampilan baru, yaitu di mana di sini ada dua pilihan, yaitu sesuaikan channel atau kelola video. Nah, di mana untuk mengganti logo foto profilnya, teman-teman tinggal pilih bagian sesuai channel seperti ini. Kita tunggu beberapa saat, maka akan muncul tampilan selanjutnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di mana untuk mengganti foto profil pada YouTube channelnya, teman-teman tinggal pilih bagian branding, maka akan muncul beberapa pilihan seperti itu teman-teman. Di sini karena saya mengajarkan teman-teman atau mengarahkan teman-teman perihal tutorial bagaimana cara mengganti logo videonya atau logo channelnya, teman-teman tinggal pilih bagian ubah, maka akan diarahkan ke file atau dokumen yang teman-teman ingin gantikan fotonya seperti itu. Di sini saya coba untuk menggantikannya dengan menggunakan foto buku library seperti ini, foto perpustakaan. Nah, kemudian untuk ukurannya sendiri sudah diatur oleh pihak YouTube secara otomatis bundaran seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman pilih bagian selesai. Nah, setelah teman-teman merubah foto profil pada channelnya, maka teman-teman tinggal mempublikasikan. Oh ya, teman-teman, di sini pastikan ukuran piksel pada foto profil channel YouTube-nya itu ukurannya minimal 98 kali 98 piksel dan maksimal ukuran 4 Mbps seperti itu, teman-teman. Nah, kita langsung saja klik publikasikan. Kita tunggu beberapa saat. Oke, teman-teman, sampai muncul ada pemberitahuan bahwa perubahan publikasinya sudah selesai. Kita tinggal lihat saja bahwa yang tadinya logo hanya tulisan T, sekarang sudah berubah menjadi ada sebuah foto baru seperti itu, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman, cara bagaimana mengganti foto profil pada channel YouTube teman-teman semua. Langkahnya benar-benar sangat mudah untuk teman-teman pelajari bersama seperti itu. Demikian teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.